Assalamualaikum teman-teman online, selamat datang di Dapur Bu Aya. Kali ini aku mau share resep yang cocok banget nih buat diet defisit kalori tapi tetap enak dan nyenyangin. Oke, sebelum kita buat sama-sama, jangan lupa klik tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe. Nyalakan tombol loncengnya, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Pertama, aku udah ada 4 siung bawang putih, kita cincang halus ya. Lalu, 1 buah tahu sutra aku haluskan juga. Sekarang tinggal kita campurkan tahu dengan wortel yang sudah diparut. Ternyata tempatnya kekecilan, aku pindahkan ke tempat yang lebih besar ya. Lalu kita tambahkan bawang putih cincang dan telur. Lalu tambahkan 3/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/2 sendok teh merica bubuk. Aduk sampai tercampur rata ya adonannya. Lalu kita akan lemaskan dulu sawi putih pembungkus adonannya. Di sini aku pilih yang ukurannya besar-besar ya, supaya mudah buat membungkusnya. Rebus sawi putih di air mendidih, diamkan sebentar sampai agak lemas, lalu angkat. Nah, sekarang kita akan isi sawinya dengan adonan tahu tadi ya. Untuk cara membungkusnya sama seperti membungkus adonan dengan kulit lumpia atau risol ya. Nah, seperti ini, lakukan sampai semua bahannya habis. Nah, ini udah jadi, sekarang kita akan kukus ya. Sebelumnya dendangnya udah aku panaskan dulu sampai airnya mendidih. Lalu kita akan kukus selama 15 menit atau sampai matang. Sambil menunggu sawi rollnya matang, kita buat sambalnya dulu ya. Tumis 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus sampai wangi. Lalu beri irisan 5 buah cabai rawit atau bisa menyesuaikan sesuai selera. Beri air sebanyak 200 ml. Lalu beri saus tomat dan saus cabai, aduk rata. Satu sendok makan saus tiram. Satu sendok makan kecap Inggris. Lalu beri larutan maizena, aduk cepat ya agar tidak menggumpal. Masak sampai sedikit mengental, lalu matikan api. Nah, ini sawi rollnya udah matang ya. Sekarang tinggal kita siram dengan saus yang kita buat.
Nah, ini dia sambi roll yang bisa jadi menu dietnya. Udah jadi, rasanya gurih, pedas, dan masih ada sensasi renyah dari sawinya. Ini enak banget buat diet kita happy dan nyenyangin. Nah, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.